Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Firman Allah surah Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada serta ucapkanlah salam sejahtera dan penghormatan yang sepenuhnya. Dari ayat ini kita dapat betapa pentingnya salat ke atas Nabi sehingga kan Allah dan para malaikat juga berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita sama-sama untuk amalkan selawat kepada Nabi 10 kali pagi dan 10 kali petang karena ganjaran sebesar antaranya kita akan memperoleh syafaat Nabi di hari kelak. Sesungguhnya manusia yang paling utama denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Hadis dari Tirmizi dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Coba kita paksa diri kita untuk bersalawat kepada Nabi, cukup Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad pun sudah memadai. Maka di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita sama-sama untuk istiqomah bersalawat kepada Nabi agar akan hadirnya rasa cinta kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.